Yelah, bila dah lebih 20 tahun berkecimpung dalam bidang korporat ni, saya mula terfikir untuk membuat satu pekerjaan ataupun kerjaya yang lebih rapat kepada orang ramai. Jadi saya membuat beberapa kajian, antaranya insurans, takaful, dan daripada kajian saya mendapati bahawa My Pusaka punya misi dan pelaksanaan tu memang seiring. Ada fact yang tiga yang saya nak kongsi, yang hanya 1% sahaja umat Islam yang benar-benar faham dan menghargai faraid. Okey, untuk pengetahuan semua, sebelum saya terlibat dalam dunia pewarisan pusaka ni, saya merupakan electrical engineer by profession, di mana jawatan terakhir saya bertugas sebagai aftermarket service operation manager untuk Southeast Asia di sebuah syarikat Amerika yang berpejabat di Shah Alam, Selangor. So secara keseluruhannya lebih kurang 22 tahun pengalaman dalam industri air dan pengurusan perniagaan. Yelah, bila dah lebih 20 tahun berkecimpung dalam bidang korporat ni, saya mula terfikir untuk membuat satu pekerjaan ataupun kerjaya yang lebih rapat kepada orang ramai, yang lebih dapat menolong orang ramai. Jadi saya membuat beberapa kajian, antaranya insurans, takaful, property, pengurusan pusaka, dan daripada kajian saya mendapati bahawa My Pusaka punya misi dan pelaksanaan tu memang seiring. Maknanya untuk membantu lebih ramai umat Islam. Berdasarkan dua fakta. Engineer ni selalu bercakap berdasarkan fact and figure. Ada dua fact and figure yang saya nak kongsi. Yang pertama, harta terbeku umat Islam setakat 2016 berjumlah RM66.6 bilion. Fakta yang kedua, berdasarkan kajian oleh Profesor Izani daripada ITM pada tahun 2017 mengatakan bahawa hanya 1% sahaja umat Islam yang benar-benar faham dan menghargai faraid. Jadi berdasarkan dua figure, fact and figure tersebut, maka saya membuat kesimpulan, saya membuat kajian, saya mendapati My Pusaka memang bergerak ke arah membantu masyarakat bagi menyelesaikan dua-dua isu yang tersebut. Okey, yang pertama, visi My Pusaka itu sendiri untuk menolong umat Islam dalam aspek pewarisan. Yang kedua, saya membuat kajian atas produk dia. Ya, memang betul produk yang ditawarkan oleh My Pusaka itu adalah menyeluruh. Ya, lebih-lebih lagi apabila pada 1 Ogos tahun ini My Pusaka melancarkan produk-produk asas, di mana untuk fill the gap. Jadi memang melengkapi. Jadi menuju objektif kepada penubuhan My Pusaka, iaitu menolong seramai mungkin umat Islam. Ya, di mana package, kalau kita tengok package My Pusaka kan, tidak bergantung kepada nilai harta, tiada monthly or yearly fee, kemudian hanya RM50 untuk membuka file. Jadi kesemua package itu adalah memang untuk objektifnya adalah untuk menolong lebih ramai umat Islam dalam membuat perancangan pewarisan bagi mengelakkan masalah-masalah yang berulang, terutamanya masalah yang melibatkan harta pusaka. Jadi saya merasakan bahawa My Pusaka ni memang berada di landasan yang betul dan mencapai saya punya personal objektif untuk terlibat dalam bidang ni. Okey, saya pernah terlibat memberi kuliah duha di masjid Kampung Repah di Tampin. Jadi selepas sesi tersebut, ada seorang makcik mengadu mengenai harta pusaka, di mana beliau telah dihalau keluar oleh abangnya apabila maknya meninggal, sedangkan maknya telah berpesan semasa hidup bahawa rumah tersebut memang diberikan kepada klien ni. Jadi hasil dari perbincangan tu, ya, makcik tu datang dengan menangis-nangis semua. Jadi apabila kita berbincang dan kita mencadangkan langkah penyelesaiannya, nampak
jelas di wajahnya rasa lega, kelegaan di mana masalah tersebut sebenarnya boleh diselesaikan. Jadi apabila makcik itu berterima kasih dan merasakan rasa, melahirkan rasa syukurnya, jadi kepuasan melaksanakan tanggungjawab sebagai perunding pusaka ini boleh kita boleh rasa. Ya, kita boleh berkongsi masalah dan kita mampu menyelesaikannya. So seolah-olah macam kita ni memberi peluang kedua kepada klien kita yang menghadapi masalah pusaka ni. Jadi kat situ adalah kepuasan dia lah. Ya. Ini satu soalan yang menarik. Ya, sebab apa kalau berdasarkan kepada pengalaman saya sebelum ni, memang saya tidak pernah terlibat dengan sales. Yalah, sebagai seorang engineer, seorang pakar, biasanya klien akan datang berjumpa kita. Berbanding dengan sales, bahagian perancangan pewarisan ni, kita terpaksa mencari klien. Makna 180 degrees berbeza. Jadi alhamdulillah dengan bantuan banyak nota-nota digital, tutorial dan juga bimbingan daripada Tuan KA dan juga all my pusaka teams. So benda ni semua saya boleh belajar dan saya applykan. Satu yang dapat saya perhatikan bahawa kita perlu memberi value added service kepada klien. Untuk pengetahuan, first 10 klien saya kebanyakannya adalah rakan-rakan lama saya semasa yang terlibat dalam industri air. Jadi saya memberikan, kita bukan hanya menjual produk tetapi kita berkongsi ilmu menyelesaikan masalah mereka. Jadi apabila mereka membuat dokumen perancangan dan juga urus pusaka dengan pihak kita, dia nampak value yang kita berikan kepada mereka. Jadinya ini datangnya istilah marketing secara tradisional, iaitu word of mouth. Ya, jadi apabila seorang tu berpuas hati, dia akan menyampaikan kepada pihak lain. Itu adalah cara tradisional. Tambahan pula, My Pusaka sentiasa mengadakan kelas-kelas online, digital marketing, pick up on sale dan sebagainya. Benda tu banyak membantu. Jadi saya applykan ilmu pick up on sale, maka saya mewujudkan, okay, first one year saya dalam industri ni, saya lebih fokus kepada personal FB. Just untuk create the brand. Jadi semua kawan-kawan FB saya tahu saya membuat perancangan pewarisan. Tahun kedua saya mula aktif dalam FB page, di mana dia punya pencapaian maklumat tu lebih luas, dan saya join beberapa grup di sekitar Negeri Sembilan, Selangor dan juga di KL. Jadi all this guidance disediakan, dimaklumkan oleh pihak My Pusaka. Jadi saya hanya mengikut apa saja nasihat daripada orang-orang lama lah, macam Tuan KA dan sebagainya. Saya just ikut the step. Dan alhamdulillah, ya, disebabkan mungkin Tuan Bahar pun pernah beritahu saya, saya tak pernah terlibat dengan MLM, jadi reputation saya ada. Jadi apabila saya mengatakan sesuatu produk berkenaan dengan My Pusaka, alhamdulillah klien memang percaya. Ya, jadi daripada situ reputation tu dibina dan juga dibantu dengan all this digital marketing punya strategi. Alhamdulillah, ya, saya mampu setakat ni, alhamdulillah. Macam bulan lepas pun dapat top producer kan, bukan mudah tu. Memang saya bekerja all out. Lagipun pada anggapan saya, bila membuat sesuatu pekerjaan ni, you tak ada istilah part time, you tak ada istilah masa lapang. Pekerjaan adalah satu komitmen dan you kena berikan yang terbaik. Jadi itu yang saya buat. Sepanjang bulan September pun memang saya tak jumpa Sabtu Ahad. Ya, memang saya bekerja selama 30 hari tu non-stop untuk saya mencapai top producer tu. Sekian. Wah, ini satu soalan yang berat ni. Saya rasa saya pernah ikut Tuan Bahar menghadiri sesi kaunseling keluarga. Dua sesi kaunseling dalam satu hari. Satu sesi di sebelah pagi dan satu sesi di sebelah petang. Di sebelah pagi tu keluarga yang agak berada, ya, di Lavender Heights. Bapanya baru meninggal 2 minggu masa pihak kami datang untuk sesi kaunseling. Dan bagusnya arwah telah membuat persediaan lebih awal dengan membuat perancangan pewarisan, hibah dan sebagainya. Jadi semasa sesi kaunseling tersebut, semua anak-anak dan juga isteri arwah berpakat, ya, mengatakan bahawa mereka akan memenuhi semua
pesanan dan hasrat arwah. Semua maknanya sesi konseling tersebut berjalan dengan lancar, ya, tanpa sebarang masalah. Sebelah petang pula kami menghadiri sesi konseling di Pedas, ya. Kematian tersebut lebih daripada 12 tahun, ya. Jadi semasa sesi konseling tersebut, semua waris yang hadir hanya membincangkan hak mereka masing-masing. Langsung tiada sebut menyebut tentang hak apa ni, pesanan arwah. Jadi daripada dua sesi kaunseling pada hari yang sama ni, saya dapat membuat kesimpulan bahawa tidak semua manusia ni beruntung untuk mempelajari ilmu faraid dan menghargai ilmu faraid dan membuat perancangan keluarga. Jadi apa yang dapat kita simpulkan bahawa adalah tugas sebagai seorang pejuang perunding mahu pusaka ni untuk berkongsi ilmu, menyedarkan semua masyarakat Islam tentang kepentingan perancangan pewarisan supaya tidak berlaku perbalahan sesama waris apabila ketiadaan mereka nanti. Jadi itu adalah satu dua senario yang berbeza, ya. Satu, keluarga yang berkemampuan dan ada masa untuk belajar dan merancang pewarisan, dan satu lagi keluarga yang struggling dengan hidup, mungkin Sabtu Ahad pun terpaksa bekerja overtime hingga mereka tiada masa, ya, untuk belajar, untuk merancang pewarisan ini. Jadi saya rasa ini satu gap yang besar lah, apa ni, jurang yang besar dari segi ekonomi. Tetapi kita sebagai pejuang mahu pusaka perlu untuk mengecilkan gap ni, perlu mengecilkan jurang ni dari segi ilmu pengetahuan tentang faraid. Ya, ni saya tak pasti sama ada saya ni layak, dah layak untuk memberi pesanan. Tetapi since soalan tu diminta kepada saya, jadi saya, ini pendapat peribadi saya lah, ya. Saya pernah terlibat dengan kejuruteraan, bidang kejuruteraan, dan masih lagi memberikan latihan-latihan teknikal kepada semua industri air. Dan baru ni baru terlibat dalam perancangan pewarisan. Jadi ketiga-tiga tu ada perbezaan yang nyata. Sebagai perunding mahu pusaka, sebenarnya kita adalah satu kejayaan yang istimewa. Istimewa saya maksudkan sebab perunding mahu pusaka perlu ada jiwa. Ya. Jiwa apa? Jiwa untuk menolong lebih ramai umat Islam. Jadi jangan meletakkan faktor kewangan sebagai target utama. Itu yang saya merasakan, ramai perunding mahu pusaka ni yang tidur. Kalau tak tidur pun meninggal dunia. Sebab apa? Meletakkan monetary reward ni sebagai tujuan utama kerjaya ni, itu silap. Dia yang penting adalah you mesti ada jiwa untuk menolong lebih ramai umat Islam. Jadi di Malaysia ni sendiri ada berapa ramai umat Islam di luar? 20 juta. So kalau 20 juta takkan satu kes seminggu pun kita tak boleh buat. Tetapi kalau jiwa pejuang tu ada, insyaAllah paling kurang pun satu kes seminggu mesti ada. Sama ada kes urus pusaka, perancangan pewarisan ataupun rekrutmen. Ya, saya meletakkan sasaran satu kes seminggu sahaja. Tak perlu banyak-banyak. Tetapi sentiasa ada dan konsisten. Jadi kepada pejuang-pejuang perunding mahu pusaka yang lama ataupun yang baru, tanya balik kepada diri sendiri sama ada jiwa tu ada ke tidak dalam diri kita. Kalau jiwa tu ada, insyaAllah saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua boleh berjaya. Itu saja yang boleh saya nasihatkan kot. Yang lebih-lebih saya takut ada orang marah. Okey. Okey.